Pernah nggak sih kejadian setan? Aku pernah sih bikin drama ini. Iya, ada apa? Baru capek banget. Mana anak-anak kerjaannya cuma main game. Ini udah sore, Oma. Cepetan aja tutup kordennya. Kepulan ya. Aja. Iya ya, mau kunjung. Mau kunjung ini. Ini juga udah malam. Yaudah sayang, kalian lapar gak? Untuk yang kecil-kecil, aku buat untuk ya guys. Papa, soalnya liatnya lucu aja gitu guys. Jadi aku buatin susu untuk mereka terlebih dahulu. Karena mereka yang paling kecil, jadi aku buat susu. Warna pink sama warna biru. Dia cewek cowok guys. Dan saya kocok minuman atau makanan anak-anak aku ya guys, biar gak panas lagi. Ntar aku coba cek ya cowok ya guys, pagi ini udah pas. Dan yang pink juga pas ya. Aku bawain ininya ke mereka. Kayak guys, lagian kalau mereka minum susu ini mereka ribut-ribut guys kalau minum susu. Atau salah satu dari mereka tuh ada yang mainin susu guys. Kira ini susu untuk anak mama tercinta. Enak banget pasti. Ini buat Cio. Ini juga ya mama buatan, mama memang enak. Kasih banget atas pujiannya. Oh ya guys, kalau kalian gak tahu papa itu pulang itu malam banget ya, mungkin jam 12 atau jam 12 itu ada kerjaan mendadak lagi ya guys. Kalau dia pulangnya hari ini berarti kita gak perlu nunggu guys, perlu nunggu berapa menit pun dia udah selesai. Karena apa? Karena kejadian ini dikit banget. Mama ngapa ini ketemu gak jelas mikirin papa. Papa mau kesurupan. Enggak gitu kale, pasti mam. Aku cuma mikirin papa karena ngonten tuh di depan ada kamera. Iya kakak, maafin ya. Kalian nonton TV, mama juga mau nonton. Oh ya btw, kalian ngantuk gak? Kalau ada yang kalian ngantuk, mau gendong ke kamar kalian, mau gak? Udah habisin dulu itu susunya ya. Nih, dibaikan ke susunya sayang. Biasanya kalau kamu minum susu terus tidur,
diminum. Setelah aku taruh sini aja, udah gak keminum. Dan tiba-tiba ada yang ketok-ketok. Ternyata itu papa jadi-jadian. Aku gak tahu sih apa yang terjadi berikutnya, tapi kalian nonton aja sampai habis. Aku mau datang, tapi dia pucat banget guys. Nah di situ mama dengar langkah kaki. Akhirnya tidur. Itu ada siapa ya? Oh kayak ada langkah kaki. Terus langkah kakinya makin deket ke aku nih. Kamu coba aku cek ke belakang. Ada sumber suara itu dari belakang deh. Gak tahu siapa lagi kalau bukan papa. Kalau kalian gue ya mau nginep. Yaudah deh, gak apa-apa, aku buka aja. Papa. Oh, aku sudah menunggu sama papa. Papa, kapan pulangnya sebenarnya? Gimana, ada yang terluka gak? Kalau ada yang terluka, aku obatin kamu. Dan papa pun tidak berkata apa-apa dan berjalan dengan wajah pucat. Papa kenapa ya? Kok mukanya pucat banget? Dan dia nggak ngomong sama sekali. Apa jangan-jangan papa lagi marah ya? Aduh. Emangnya aku salah apa, Pak? Aduh. Aku gak salah apa-apa loh. Apa jangan-jangan aku numpahin kopi saat itu pas dia lagi bekerja di laptop. Mungkin itu ya bikin papa gak ngomong sama aku. Jadi aku masih berjalan dulu. Abaikan itu. Nanti aja aku pinjam. Nanti aku punya dikunci aja deh. Boy. Ya mana? Wah, papa udah pulang. Kok gak bawa oleh-oleh, Pak? Buat kami biasanya kalau papa udah pulang kerja, papa bawain makanan buat kami. Atau martabak gitu, martabak coklat. Itu kesukaan kami, tahu. Kak, kayaknya papa nggak denger deh. Kalau papa langsung santuy aja. Iya ya deh, apa kita punya salah? Mungkin saat kita berisik pas papa lagi kerja. Mungkin sih kak, papa marah karena itu. Iya apa? Yaudah papa, goodbye. Kami mau ke mana? Ayo kak, dede. Mama. Mama pun langsung berkata, ayo deh. Apanya papa ada salah gitu? Iya ma, beneran papa nggak ngomong sama kita. Mungkin karena kita punya salah masing-masing. Ya sih ma, tadi aku pas lagi siang-siang terek-terek sama adek aku, jadinya papa nggak nyaman. Mungkin sih, mama juga. Apa mungkin mama lagi
siapin makan dan bubur buat kalian atau sup juga buat kamu. Emang nggak sengaja tumpahin kopinya, kopinya papa yang baru panas dan mama kena kopi itu. Papa langsung malah kejam. Ya udah, mama udah selesai kok. Nah, saya itu selesai kan. Ya kita langsung aja masuk. Gak usah khawatir, papa cuma salah anu aja. Mama sama kakak di mana ya? Aku coba cari deh. Siapa tahu mereka di sini. Kakak, sama mama di sini rupanya. Kita pun masih ngobrol-ngobrol. Tanpa ada kejadian masing-masing, kamu harus berbicara tentang papa yang tidak berbicara sama kami. Namun tiba-tiba, apa yang hilang? Tiba-tiba iPad mau berbunyi. Dan itu ada telepon. Mak angkat dulu ya. Siapa tahu itu teman mama. Oke, ma. Sini deh sama kakak. Wajah kak. Duduh, panas. Kakak, kenapa cium gak di tangan aku aja? Tidak di tangan kakak mulu. Ini dotnya masih panas tau, masih anget. Dan nih. Kalau kakak belum lama lo pegang Cio. Sudah, gak usah berebut. Adik kakak biasanya gak kayak gitu kok. Udah, mau angkat dulu ya teleponnya. Iya, halo, siapa? Oh, papa. Kenapa papa telepon? Kan papa udah ada di rumah. Tentang itu mama pun langsung tidak tahu harus berbicara. Ternyata papa itu pulangnya besok pagi karena ada kerjaan mendadak. Astaga, pa, kenapa gak bilang dari tadi? Aku juga gak tahu kalau ada kerjaan mendadak. Terus di ruang tamu tadi siapa? Di ruang tamu mana? Itu bukan papa, mungkin mama cuma berhalusinasi. Tapi beneran, itu mirip papa, tapi mukanya lebih putih daripada papa. Aduh, dan aku kira papa itu lagi sakit. Udah, itu cuma masalah sih. Lagian, papa lagi marah ya sama kita bertiga. Enggak, cuma papa kesel aja gitu. Tapi papa gak marah, bukan karena papa gak mau ngomong sama kalian. Tapi papa lagi kerja dan cari martabak buat anak-anak. Ya sudah, berarti siapa? Dan berarti di ruang tamu itu adalah hantu. Beberapa hari kemudian, hantu itu masih menterorin rumah apartemen itu di setiap jam 12 malam.